Welcome back to podcast kita. Nah, ini adalah podcast dari Taspen. Oke, kali ini saya bersama salah satu karyawan Taspen dari sekretariat perusahaan adalah Renes Nes, boleh dong? Halo, hai. Aku Renes Salido, aku staff hubungan eksternal sekretariat perusahaan Taspen. Nah, Nes, ya, kita ngapain sih sekarang di sini? Kita mau bahas apa nih, Dea? Ditanya balik ya? Yeah. Ada saya nanya ya? Iya. Yeah. Nah, gini Nes, kali ini kan harusnya kita bisa melihat lah di kantor ini aktivitas kantor sudah mulai menurun. Menurun maksudnya adalah kita tetap kerja tapi di rumah, yang berarti adalah work from home, yaitu WFH. Nah, kita juga, tapi ada juga yang masih WFO. Nah, yeah. Ini juga untuk mendukung kebijakan pemerintah. Jadi kita sama-sama mendukung pemerintah dalam menyukseskan BUMN. Nah, untuk itu Nes, kali ini kita pengen bahas dong tentang Lebaran, tentang mudik Lebaran. Mudik Lebaran tahun ini ya, Dev, iya. Ya. Gak kerasa kan? Bentar gak lagi kerasa. Kemarin baru puasa. Baru puasa, besok sekarang udah mau Lebaran aja. Iya, tinggal berapa hari lagi ya? Tinggal menghitung hari pokoknya, Dev. Bentar lagi Lebaran. Biasanya udah sibuk-sibuk packing-packing di kosan, Dev. Biasanya. Kalau tahun-tahun sebelumnya ya. Oke, okay. Emang Renes sudah merantau berapa tahun sih? Kalau aku sih sebenarnya baru 2 tahun ini sih. Merantau nya. Iya. Sebelumnya emang setiap Lebaran ya sama keluarga aja. Hmm. Biasanya kalau 2 tahun, setahun kebelakang ya berarti ya, setahun kebelakang itu udah di Jakarta dong berarti? Kalau tahun lalu itu kan aku itu masih di kantor cabang Serang ya, masih OJT. Dan kalau OJT emang aku mudik. Okay. Nah itu baru pertama kali mudik sendiri gitu, karena sebelumnya aku tetap mudik. Kampungnya di mana sih? Kalau keluarga aku di Pekanbaru, tapi kampung halaman aku di Semarang. Nah, tuh, muter bingung ya? Bingung. Jadi, jadi keluarga aku tuh semuanya ada di... Jadi keluarga aku tuh semuanya ada di Pekanbaru, tapi kalau mudik Lebaran emang kita ke kampung ibu aku di Semarang. Oke. Okay. Itu deh. Terus balik ke Pekanbarunya? Setelah Lebaran dong. Mau balik ke sana lagi? Sekarang maksudnya? Iya. Enggak, kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu aku sama keluarga emang dari Pekanbaru langsung ke Semarang. Tapi yang tahun lalu, setahun yang lalu itu, aku emang mudik sendiri dari Serang ke Semarang karena keluarga aku udah duluan kan. Oh, tapi kan tetap aja itu masih bisa mudik ya. Masih. Nah, terus kalau kita bisa melihat nih, tahun ini kan pasti berbeda banget dengan tahun yang kemarin-kemarin. Nah, gimana sih Nes? Rencana Renes, ya mungkin teman-teman di luar sana juga punya rencana yang sama ya dengan Renes, menghadapi mudik tahun ini. Apakah mau tetap mudik atau tetap stay at home? Kalau aku sih mungkin rencanaku mudik tahun ini itu kompak sama semua orang ya, sama banyak orang gitu. Untuk janjian kan sekarang hashtagnya ini deh, serentak jaga jarak gitu kan. Nah, jadi hashtagnya sekarang tuh dari BUMN serentak jaga jarak buat mengedukasi kita supaya tetap stay di wilayah masing-masing untuk menunda sementara mudiknya. Nah, aku juga ikut serta dalam mendukung program itu, makanya aku memutuskan untuk tahun ini gak mudik dulu, tetap di Jakarta. Oke, nah berarti Renes tetap memutuskan untuk tidak mudik. Yes. Nah, Sobat Taspen, ini ada info dari Pemprov DKI Jakarta dari Instagram Jakarta Info, di mana Jakarta akan memperpanjang status PSBB selama 14 hari. Jadi mulai tanggal 22 Mei, yang kemarin itu kan penetapannya terakhir 22 Mei. 22 Mei. Nah, diperpanjang sampai 4 Juni. Oke. Okay. Nah, berarti perpanjangan status PSBB ini sudah dikaji nih sebelumnya. Dan
Menurut data, sejak diberlakukannya PSBB di Jakarta, angka proporsi warga berada di rumah meningkat sampai 60%. Oh, tinggi juga ya. Nah, jadi kira-kira adalah 2 minggu kemudian, pelan-pelan laporan kasus Jakarta mulai menurun. Dan menurut berita juga, penurunan ini bisa terjadi karena kita sudah mulai patuh dengan hashtag di rumah aja. Nah, berarti kan bisa kita tarik nih pemikiran, kita bisa tarik kesimpulan kalau kita di rumah aja itu menurunkan kasus COVID-19. Artinya kalau kita memutuskan untuk mudik, kita nggak tahu nih apakah kita carrier atau enggak. Dan kalau kita memutuskan untuk mudik juga, nah itu bisa melonjak lagi. Sedangkan kan ini sudah meningkat sampai 60% nih, yang sebelumnya mungkin maksudnya masih WFO. Meningkat yang di rumah aja. Nah, karena data ini menunjukkan kalau 60% yang meningkat, otomatis itu akan menurunkan penyebaran kasus. Yes. Nah, ketika nanti hari lebaran kita mudik, bisa dibayangkan kan kalau anggap aja lah setengah dari penduduk di Jakarta mudik ke kampung. Nah, itu kita nggak tahu nantinya mungkin bisa meningkatkan atau gimana. Nah, untuk itu iya sih, kita kalau sama-sama aku, menghimbau. Untuk tidak mudik dulu ya, karena itu salah satu cara untuk kita menyalurkan rasa sayang kita kepada keluarga ya, Dev ya. Iya. Nah, iya, benar. Karena kalau kita, dengan kita melakukan tidak mudik, kita bisa membantu untuk memutus rantai COVID-19. Iya. Bukan hanya meminimalisir, kalau bisa emang udah diputus, udah. Betul. Udah habis. Kalau bisa udah sampai 4 Juni aja. Iya. Sampai 4 Juni aja udah kelar PSBB, dan sampai 4 Juni udah enggak ada peningkatan lagi, udah enggak ada penambahan kasus lagi di Jakarta ataupun di seluruh dunia. Amin. Amin. Oke, khotbah gua. Oke, Nes, berarti kita sudah, kita pribadi pun juga sudah memutuskan untuk tidak mudik dulu ya, jangan mudik. Karena kita ketika kita mudik, ya teman-teman, jangan mudik ya. Oke, jadi intinya karena kita sama keluarga besar Taspen ya, kita juga menganggap ini adalah rumah kita, rumah kedua kita. Ya, jadi jangan sedih karena anggap aja ini adalah kesempatan Tuhan untuk kita menghargai lingkungan kita yang ada saat ini. Oke, mungkin itu dulu kali ini pembahasan kita tentang jangan mudik kali ini. Dan buat Sobat Taspen, tetap terus nantikan episode podcast kita, karena kita akan membahas terus episode-episode tentang podcast yang menarik nantinya. Mau itu pembahasan yang ringan ataupun pembahasan lucu lainnya. Oke, sampai jumpa next episode. Bye-bye.